Jawa parah loh mereka. Pohon-pohon utuh itu pakai iya segala macam alat. Iya. Kalau saya enggak, kita saya arahin aja buruknya dari ntar ya bareng sama Bang Udi kita tanya-tanya. Ya Bang Udi, nih buat pemain baru nih ya, kayak pemain-pemain baru dari Santigi. Kunci dari Santigi itu sebenarnya apa sih Bang? Selain media ya, taruhlah juga dengan medianya juga harus kayak mana gitu. Kalau Santigi sebetulnya dari media. Jadi Santigi ini harus kita siram sehari dua kali dalam arti kata yang banyak ya. Tapi dia airnya nggak boleh ngendap gitu loh. Oh, kuncinya. Jadi kuncinya dia harus poros. Kalau dia kita siram airnya ngendap, dia akan mati gitu loh. Makanya kalau saya sendiri pakai pasir malang sama kompos, hanya itu. Jadi kalau dia ngendap, dipastikan mati pohon itu gitu loh. Itu Santigi. Dan setiap matinya Santigi akan selalu dimulai dari akar. Terusakan di akar. Cuman sulitnya daun itu nggak akan layu sebelum akarnya habis. Malahan. Iya, sebelum habis buruk baru dia layu. Jadi dari kerusakan akar sampai daun itu layu itu sekitar 4-5 bulan. Dan kalau daun sudah layu itu kita cabut pun sudah akar sudah habis, gitu loh. Jadi susah dikendalikan karena Santigi walaupun akarnya nggak ada dia bisa bertahan dari kambium di kulit. Makanya kuat. Makanya dia makanya dia 4 bulan 5 bulan lah tergantung dari tebal kambium. Jadi makanya teman-teman sebagian ngatain Santigi ini pohon hantu, bukan pohon hantu. Kita yang enggak pernah perhatian aja sama dia. Sebetulnya kerusakan di akar tuh udah bisa diantisipasi. Bisa ada gejala-gejalanya di daun, gejala unik awal. Ya termasuknya Bang. Iya, karena sebenarnya mungkin udah ada tanda-tandanya ya Bang. Sudah. Ya? Biasanya tandanya yaitu mati ranting. Oh, mati ranting. Itu mati ranting ya. Itu kalau mati ranting daun yang layu seketika, kalau saya buangin semua, dapat ranting-ranting kecil. Media kita tambah timbun lagi lebih tinggi. Nanti dia akan tumbuh lagi. Sebagian besar dia tumbuh lagi. Pulih lagi. Pulih, ya. Itu Santigi. Okay. Dan mungkin karakternya lebih di saat dia tumbuh ya. Kayak mana maksudnya? Di saat misalnya kan dia drop ya, setelah dia tumbuh, mungkin karakternya kan pasti ada yang mati, ada yang hidup. Biasanya kalau satu dahan dia tetap utuh, dahan itu akan tumbuh kembali gitu. Bagusnya memang sebetulnya di paranetin lah kalau itu, kalau memang dia sudah dalam tingkat kritis kata saya itu kritis. Oh, kalau untuk tingkat kritisnya ya, paranet. Di paranetin. Kalau saya sendiri biasanya nggak saya paranetin, ya jojong aja. Kalau nggak saya taruh di samping-samping pot besar aja, jadi nggak taruh full panasnya. Gitu. Jadi kalau kesimpulannya lebih enak Santigi daripada kayak maple, kayak pohon yang bisa dibonsai dari luar. Ya. Kalau saya sendiri sebetulnya dari semua jenis pohon, saya lebih senang Santigi. Karena untuk nguber pengecilan, Santigi ini tumbuhnya paling cepat dibandingin pohon apapun. Bahkan kalau tingkat suburnya bagus itu limit 8 bulan, 1 tahun lah paling lama itu sudah bisa segede jempol kaki. Pohon apa coba yang bisa segini? Kemuning enggak, jauh kemuning. Benar. Apalagi kayak kali itu ya, kayak jeruk king gitu segala macam. Waduh, kiamat kita nunggunya. Jadi Santigi itu luar biasa cepatnya. Yang penting perhatian kita. Dan kalau pupuk itu diutamakan yang sifatnya pupuk akar. Dan pupuk itu mengandung zat apa yang bisa memperbaiki struktur tanah selalu itu. Sebab kerusakan Santigi, matinya Santigi selalu dimulai di akar. Oh, iya. Dan jeda dia dalam proses dia apa nggak bagus akar itu lama ya Bang ya, 5 bulanan antisipasinya bisa enak kita mengamatinya ya. Saya pernah ngalamin Santigi itu satu pohon matinya itu prosesnya 3 tahun. Dia sudah tunjukkan gejalanya itu mati ranting di tahun 3 tahun sebelumnya. Setelah selesai musim hujan tumbuh lagi ranting itu, tahun kedua begitu lagi mati ranting lagi. Tahun ketiga ngedrop sekaligus mati, barang dicabut, alhamdulillah potnya sudah jadi kolom. Karena lubang pot saya itu cuma 2. Kan pakai kawat nyamuk nih. Kawat nyamuknya rupanya udah 3 cm tebal, akar halus yang nutup. Jadi nggak bisa lagi turun.
sebetulnya 3 tahun yang lewat kalau saya cabut memang sudah ketahuan enggak akan mati itu pohon. Masih bisa selamat ya, ya Bang Kasipul ini. Enggak usah 3 tahun lah, 2 tahun sebelumnya udah pasti selamat. Karena memang ya dicabut udah enggak ada media, udah air semua dalam itu. Tapi emang benar sih, Bang. Jadi banyak orang beranggapan main bonsai ini ribet, main bonsai ini, dan mereka banyak mengadopsi pohon-pohon yang bias, nggak perlu penanganan. Dan saya pernah dengar, saya dengar dari luar ya, luar Indonesia, artinya seharusnya kita membonsai itu bisa perhatian. Dengan santigi ini, santigi ini emang pohon yang bisa dibilang penuh perhatian. Di saat kita mengamatinya, emang tanaman yang dinikmati, makanya dia diamati kan. Kalau kita menikmati itu kan sambil kita mengamati. Makanya kesimpulan sebenarnya emang santigi ini emang paling cocok untuk tanaman bonsai. Karena jadi, emang tanaman rajin ya Bang ya. Sebetulnya kalau santigi ini makanya saya kita suka. Dari karakter kulit pun dia sudah nunjukin pohon tua. Karakter. Iya, karakter kulitnya. Iya. Karakter pohonnya, akarnya udah memang udah luar biasa. Benar. Itu santigi. Kalau masalah yang harus diperhatikan, modal awal nggak bang, saya sebetulnya hobi. Nah setelah kita hobi, baru di situ kita ngelatih kesabaran. Iya. Siapa yang paling sabar, itulah yang akan hasilnya paling bagus. Betul. Gitu. Perhatiannya siapa yang paling bagus, itulah yang nanti hasilnya bagus. Betul. Karena di bonsai ini kita ngadu segalanya loh. Bener. Kesabaran kita adu, kecerdasan kita adu, ketekunan kita adu. Main dengan waktu lagi Bang ya. Sama kayak saya bentuk keringan ini. Ini bentukan dari Bang Anton. Finishingnya aja yang saya lanjutkan. Tapi kan ada tingkat kesulitan yang misalnya buruk di dalam batang, yang alat pun sudah nggak mampu. Itu udah kita ya sendiri yang adu kecerdasan. Kayak mana cara? Kayak mana ngarahin buruk itu betul, biar bentuknya jadinya bagus. Iya. Lebih bagus. Kalau saya bang ya main bor, jadi pada titik tertentu dia ketemu sama lubang bor, itu air itu akan kesini, jadi buruknya nanti lari kesini gitu. Betul. Bang, banyak yang ngomong tuh gini sih, kadang-kadang kalau kita di santigi sendiri ya harus tabur garam non-yodium, banyak kan kuncinya, sama pul pasir malang. Sebenarnya ada pengaruh nggak? Kalau saya lihat punya abang sendiri kayaknya mainnya nggak pakai garam yodium gitu kayaknya kan. Kalau garam sebetulnya ya perlu nggak perlu lah ya, saya sendiri kadang-kadang setahun nggak sekali. Nggak rutin. Jadi, ya Bang ya? Saya bilang tadi kerusakan masalah santigi ini rentan di akar. Garam itu tujuannya yang paling utama mencegah jamur akar. Benar. Jangankan jamur ya, rumputnya mati. Jadi dengan biasanya kalau santigi sudah daunnya kusam itu disiram garam biasanya dia pulih, itu artinya memang jamurnya ada mati gitu loh. Benar. Jadi itu jadi bukannya harus tabur garam enggak jadi patokan gitu. Intinya itu bukan ibaratnya itu bukan vitamin, itu bukan obat sebenarnya. Sebetulnya kayak gitu. Kalau something dia ada masalah baru mungkin bisa pakai itu gitu ya Bang ya. Sebetulnya kalau itu juga nanti di Lampung memang santigi banyak. Tapi akan sampai masanya bahwasanya anak cucu kita tahu pohon santigi itu di pembonsai. Betul. Karena apa, santigi ini memang banyak di Lampung, tapi dia tumbuh di tanah masyarakat. Iya benar Bang. Yang hak milik masyarakat. Kebun sih Bang masuk. Di saat masyarakat tuh pengen itu menjadikan itu tambak, siapa yang bisa larang? Memang sih katanya santigi dilarang mangrove. Kita dilarang ngambil, tapi kalau kita lihat ke lokasi, santigi ini ratusan. Di sumur saya pernah disuruh ambil, berapa puso pun ada di saat buat pelabuhan. Itu 10 puso ada, pohon itu mati. Ya jadi bangke semua. Begitu juga yang nyelamatin ya kita. Kita juga udah enggak mampu karena kapasitas kita sama orang pohonnya segede-gede mobil Jimmy loh. Nah gitu loh. Itu yang besarnya, yang apalagi yang kecil yang ketimbun sama tanah-tanah galian itu kan gitu loh. Kita nggak punya, baru dimulai di Lampung Timur hutan mangrove. Kalau yang lain walaupun itu banyak itu tanah masyarakat. Iya benar. Kalau mereka sudah membuat tambak itu ratusan ribuan yang mati, gitu loh.
Jadi nggak bisa kita mengatakan santi gini mangrove salah macam. Buat dulu hutan mangrove-nya mana? Iya yeah, benar bang. Mau putun mangrove mau apa? Kalau tanah saya mau pakai mau apa? Benar. Yang jadi masalah masyarakat yang punya tanah ini nggak suka sama bonsai, nggak suka tetap digali, dibuang, dibakar. Jadi itu kayu bakar ya bang. Dan ya. Ini bukan apa ya? Bukan omong-omongan saya bosen lihat hal itu di lokasi gitu. Iya, kejadian-kejadian itu bukan hal aneh. Iya, kesimpulannya sebenarnya pemerintah itu bukan hanya bikin undang-undang, tetapi mereka bikin wadah yang ya. Itu emang untuk dijaga, bukan untuk dirusak. Kalau di Sulawesi sudah lama ada hutan mangrove, kan itu udah jadi PAD ya. Iya, jadi benar. Jadi dikelola dengan baik. Kalau di Lampung baru mulai. Baru mulai di Lampung Timur. Bahannya pun nggak luas berapa, masih belum luas aman. Betul, tapi betul. Yang jadi masalah untuk apa ya, budidaya segala macam seperti apa gitu. Karena santigi ini untuk tahap awal hidup awalnya sulit. Benar. harus diperhatikan, beda sama bakau tancep-tancepin aja ikat sudah selesai urusan hidup. Nah gitu loh, jadi kalau kita berbicara pelestarian akan sampai masanya santigi ini anak-anak cucu kita taunya di pembon saya aja itu santigi ini pohonnya. Kalau di alam udah sulit karena dia rentan mati. Santigi segede apapun juga kalau dia kena terjang ombak roboh. Beda sama santigi lanang sama itu ya apa bakau, kalau itu mau kena tsunami nggak masalah. Kalau santigi makanya gede mobil kan dia kalau udah kegerus sering kena ombak roboh mati itu pohon. Tapi kan kalau banyak yang bilang sih katanya santigi itu akarnya posisinya di pohon tapi jaraknya bisa 2 meter jauh ngerambat gitu. Nah, itu enggak ngaruh atau enggak, memang tetap santigi tetap enggak bisa tetap roboh. Oh. Nah, gitu. Jadi kalau mau ngeliat kayak gitu kita lihat aja ke apa ya ke pantai di Lampung Selatan. Lihat pohon-pohon segede drum segala macam itu. Kalau dia udah di pinggir pantai kena terjang ombak pasti roboh. Benar. Gitu loh. Enggak kuat juga. Enggak kuat. Kalau yang paling kuat tuh lanang. Yang nomor satu ya itulah bakal lah ya. Itu mas tsunami juga enggak apa-apa lanang. Kalau santigi untuk diandalin untuk nahan ombak selesai. Mau segede apapun juga selesai, enggak kuat. Ngejengkang. Gitu loh. Makanya bentuk santigi kadang-kadang aneh-aneh ya. Iya. Dia roboh. Itunya kan kalau santigin kan batangnya pun nempel batu karang itu keluar akar, iya, tumbuh lagi. Itu bentuknya aneh-aneh karena itu. Oh. Jadi rubuh pun masih sempat masih ada aja yang hidup gitu. Kalau main santigi udah berapa tahun, Bang? Kalau dihitung dari awal pertama suka lah. 8 tahun lah. 8 tahun. 8 tahun ya. Termasuk lah. Iya. Yang main, yang iseng-isengnya belum. Belum hidup. Enggak, kalau saya dulu itu suka di bonsai ini memang pada masa itu enggak ada yang mau ya. Dikasih aja santigi enggak ada yang mau nanam. Karena ya ditanam pun pasti mati gitu loh. Ya cuman saya gitu loh. Karena enggak ngerti. Ya. Bukan enggak ngerti, karena saya senang sama tantangan. Benar. Apa sih enggak bisa hidup? Iya. Gitu loh. Dan pada masa itu didukung adanya Pasir Malang gitu. Benar. Ya kalau uji coba sih sebetulnya 60% itu paling hidup, kalau sisanya mati. Tapi kan kita amatin terus apa sebab mati segala macam itu. Selalu kita amatin. Pada akhirnya ketemu juga kok. Iya, benar. Ya pada lama-lama sebetulnya kalau apapun juga termasuk santigi ini. Kalau kita amatin hati kita di situ, seakan-akan bisa bicara gitu. Dia sakit pun kita tahu dia itu sakit. Gitu loh. Ada kontak, ada lah kontak ya, gitu benar ya. Percaya nggak percaya kayak gitu ya, benar-benar. Kuncinya kayak gitu ternyata. Jadi kita bisa ngelihat ini pohon sakit, ini pohon ini kita ya, tahu jadi. Jadi perubahan warna daun pun kita tahu. Tahu. Ini terlalu panas atau panasnya kurang angin, kita tahu gitu perubahan. Dari warna kita tahu. Makanya kalau saya nggak ada adik-adik yang nyiram nggak bisa bohong, saya tahu pohon tuh nggak disiram. Walaupun ditinggalin iya, ya. Atau disiram males, tahu siram males nggak? Yang penting basah sudah gitu. Saya tahu. Oh iya. Bisa kan? Dibedain ya. Iya, dan kan ada sih kelihatan yang dari daun. Disiram kan? Yang penting basah aja, barang kita korek cuma 2 jari udah kering di dalam. Iya. Kalau saya nggak bisa bohongin, saya tahu. Nggak total istilahnya. Jadi istilahnya abang sendiri
paham untuk Santigi ini ya, karena berdasarkan bukan kita membaca buku, bukan karena kita ini artinya pengalaman sendiri. Ya jangan dilihat kecil, ini kalah buat. Kita lihat dari kulitnya. Kenapa pohon ini? Ini yang termasuk yang lama ya bang ya, yang paling tua pohon ini. Mungkin kalau saya itu sih di atas 300 tahun. Pas 300 kenapa tahun dia guys bisa segede gini, cuman dia hidup di amparan batu hitam. Saya sendiri bingung kenapa pohon ini makannya dari mana, kekuasaan Tuhan. Ini nih contoh batunya nih, ini batu bawaan dia nih, ngejepit. Ini jadi amparannya itu sekitar berapa ya, 16x16 lah, kayak keramik gitu, tapi batu hitam. Makanya ngambil pohon ini 3 hari baru bisa cabut. Ya bukan ngejepit sih sebetulnya, motongnya aja pahat pensil itu melipat sampai kerasnya batu. Yang jadi masalah dia hidup dari mana? Betul. Ada yang ngomongin dari apa? Rontokan daunnya, iya. Sebelum rontok daun kita tumbuh dulu. Tumbuh daun kan butuh makanan. Makanannya dari mana gitu? Iya betul. Kekuasaan Tuhan. Nah, itu loh. Udah bilang ya bang ya, bakal hidup ya hidup ya, ya bang ya. Jadi salah satu manfaat sama yang bau naik. Mau hujan nih guys. Apa ya? Sebenarnya di atas satu juga lebih banyak sih. Coba lah lihat di alam tuh, ada yang begini.